Dan mari kita sambut bersama, berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bapak Bupati kita. Bupati Tangerang ke-76. Pergelaran ini berisi adegan yang akan mengingatkan kita semua pada peristiwa penting yang tercatat dalam Paririmbon Keariaan Parahyang. Peristiwa penting yang tercatat dalam Paririmbon Sang Tiga yang datang ke Tangerang Banten pada tahun 1629. Dan berikut adalah Bapak Bupati Tangerang berperan sebagai Raden Arya Wangsakara. Bapak Wakil Bupati Tangerang berperan sebagai Raden Arya Surya Diwangsa II. Dan Bapak Kejari berperan sebagai Raden Jaya Santika. Assalamualaikum ya malaikat Allah. Assalamualaikum ya para wali Allah. Assalamualaikum ya para sultan aulia Allah. Para karuhun ibu sinuhun, para leluhur keramat tanah Banten, keramat tanah Tangerang, keramat tanah Sumedang Larang. Assalamualaikum sampurasun kasadaya para karuhun sinuhun, para tiga raksa. Bismillahirrahmanirrahim. Milani suntan mutus mangku bumi saking kagusten Banten, binarko ponsasi pada mulut tahun 1040 Hijriah. Inki Surya Diwangsa, Ki Wangsakara, Ki Jaya Santika. In pasanggrahan kadu agung dipun katur ngaraksa Siti Nongkrong kagengan karuhunira. Kang wawatese cudilian lan cipamugas, kang kali dipun katur ngajaga basakala gelagah kasatron saking bungas wetan. Sirta dipun pasrahkan ka Thomas, nawa wakil kebantenan Siti Anjar, sakutune lan sahuduni. Pengalungan selendang tiga paraksa satu oleh Ketua Kagusten Babad Kesultanan Banten Nusantara. Pembacaan deklarasi bakti budaya. Salam kajunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulur sadayana, dina wanci urang sarerea karerumpul dina raraga Mikaeling kana hari jadina Kabupaten Tangerang. Perlu kauniangna taun ieu teh kanggo terakhir kalina tanggal 27 Desember ku urang diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Tangerang. Anu terkait sejarah diserahkeun deui Kabupaten ti Jepang ka pribumi dina tanggal 27 Desember tahun 1943. Mulai tahun hareup, insyaallah urang sadayana sapakat ngarubah hari jadi Kabupaten Tangerang. Patali sareng sejarah dilantikna tiga raksa atawa tiga Arya, nyaeta Raden Arya Surya Diwangsa dilantik sebagai wawakil kebantenan ing parahyangan, Raden Arya Wangsakara
sebagai Arya Lengkong Sarang Arya Jaya Santeka sebagai Papager Jaya. Di Kadu Agung Pasanggrahan atawa Tiga Raksa Ayeuna. Kusultan Abul Makafir ti Kesultanan Banten. Dina Sasih Rebo Pon Bada Mulud 1042 Hijriah bertepatan sareng tanggal 13 Oktober 1662. Ulangi 1632 Masehi. Paristiwa ieu nandakeun yen para pada harita untuk pertama kalina aya bentuk pemerintahan di Tangerang anu pantes dibanggakeun tur diabadikeun. Lantaran patali langsung sareng perjuangan laluhur urang Nuti Karanjaan Cumedang sareng Kesultanan Banten. Alhamdulillah. Kusabab kitu simkuring sebagai Bupati Tangerang kalayan ucapan bismillahirrahmanirrahim dengan ieu nyatakeun yen hari jadi Kabupaten Tangerang dikukuhkeun nyaeta tanggal 13 Oktober. Simkuring aturkeun rebu nuhun laksa ketika dinahan ka para juriat Tiga Raksa anu tos garaksa manuskrip-manuskrip nu kacida berhargana